Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo teman-teman semua. Ya, jumpa lagi di channel saya. Dan masih di pasar sapi Tuban bos ya, atau pasar hewan Tuban ini. Kita lanjut di babon anak superan. Ada dua ekor babon anak superan ini bos. Limosin ya, sama-sama limosin ini. Nah ini kita coba tanya bos. Nyuwun pinten iki Pakde, Pak Pakde? Nyuwun pinten Amit? Rorikur limo. Siap. Kita di 22.500.000. Mana dua kali ya Pakde ya? Mana dua kali ini bos? Masih muda banget ya. Untuk indukan jenisnya masuk limosin dan pedet juga sama limosin. Body panjang tinggi jegrekane masuk ini bos. Nah ini ya, anaknya bagus banget ini bos. Jenisnya masuk limosin, kelamin betina, body panjang, dan untuk siak atau umur ya mungkin baru sekitar 5 bulan ini bos. Mantap, tapi mantap ini 22 juta ini paketan babon anak ya. Indukan baru beranak dua kali, masih muda banget yang pasti bos. Dan untuk tinggi indukan sekitar 1 bulan mas ini. 35. Hamil 1 bulan, hamilan lagi ini bos. Pe. Wah ini bos, babon anak dapat bonus hamilan lagi nih bos. Cuma 22.500.000. Harga juga masih nego. Dan indukan bunting lagi bos, atau hamil lagi ya 1 bulan. Mantep, masuk ini bos. Ya masuk ini bos, 22.500.000 dan indukan hamilan lagi atau bunting lagi bos. Peh, mantep. Dan untuk indukan juga cukup lumayan bagus ini bos ya, panjang tinggi, kaki-kaki juga gede ya. Cukup lumayan lah ini bos untuk kaki-kakinya juga ya, enggak deglek. Oke, kita geser di superan lagi. Lagi pinten lagi Pakde Amit Pakde? 6 likur. Saanai bos, siap. Iki mana dua kali ya Pakde? Siap. Kita geser di 6 likur atau 26 juta. Oh gelap ini bos ya, agak gelap. Untuk indukan jenisnya masuk limosin, baru beranak dua kali. Dan pedetnya ini bos, semetal. Semetal bos, kelamin betina lagi ini bos. Dan untuk siak atau umur ya mungkin baru 4 bulan setengah. Cuman posturnya bagus banget. Umur masih muda tapi posturnya bagus banget bos. Lah ini indukannya, susone bos, ngeri. Mantep banget ini. Ya buat teman-teman kalau nyari indukan seperti ini bos, susone bos, bagus. Ya bagus. Indukan tinggi sekitar 140-an ada loh bos ini bos. Tulang pinggul lebar banget ya, lebar banget. Minta 26 juta. Dan harga juga masih nego bos. Babon anak
superan ya. Pedet superan ini, bos. Oke. Nah ini untuk sementara dua ekor ini bos yang superan ya, bobon anak ya. Oke, kita coba lanjut nyari lagi yang ini bos. Ini yang tadi ambil 1 bulan indukan nih bos. Ya, jenisnya masuk limosin cross. Minta 22.500 dan harga juga masih nego. Oke. Kita geser. Ini ada babon anak lagi baru datang ini bos. Babon anak nggih Pakde. Oh nggih. Niku pedete Pakde yo. Pedete wedok. Regi pinten Pakde Hamid Pakde? Kita coba tanya harganya bos. Oh, regi pinten Pakde? Selawe 5. Selawe 5 ini bos. Kita geser di Selawe 5 atau 25.500.000 bos. Anaknya oh super dan indukane jenisnya masuk semetal super bos ini bos. Bagus banget untuk indukan nih bos ya, masuk ini indukan semetal, susunnya juga gede. Nah ini bos ya, susunnya bagus, kaki-kaki juga bagus banget, gede tegak, mantep ini bos indukan nih bos ya. Meskipun indukan warna seperti ini tapi anaknya merah loh. Kita coba lihat pedete bos. Lah ini pedete jenisnya masuk pegon. Mana tadi? Nah ini bos, pedetnya masuk pegon, kelamin betina, dan usia atau umur mungkin baru sekitar 1,5 bulan mungkin bos. Calon super juga itu, mantep ya, gede tuh tulangan-tulangannya. Lah ini bos ya, pedete bagus. Oke, kita coba-coba nyari lagi bos. Masuk ke dalam sini, cari babon anak ya. Di sana ada bos. Nah, kita geser di babon anak kelamin betina lagi nih bos. Pada ambil lagi pinten pada babon anaknya. 14. Kita geser di 14 ya, atau 14 juta yang ini. Babon anak pegon ini bos, indukan pegon baru beranak 1 kali, masih muda banget, dan pedetnya juga pegon untuk umur atau usia mungkin baru sekitar berapa ini, 2,5 bulan mungkin bos. Nah ini cukup bagus pedete, dan ini ya cross pegon jenisnya bos, warna merah, cuma 14 juta loh ini, dan yang pasti harga juga masih nego. Memang indukan ini standaran ya, standaran indukan ini. Rencana mau dijual terpisah nih bos, pedet sendiri, babon sendiri bos. Ya ini borongan ini bos, 14 juta dan harga juga masih nego.
Oke, seperti ini kita geser babon anak jantan ini, bos. Anak jantan itu pinten iki Pak Damit Pak? 63, Mas. 16 telu? 63, ya. 16 telu, bos. Siap. Kita geser ini 16 telu atau 16.300.000, bos, yang ini. Untuk indukan sudah beranak mungkin ya dua kalinan. Jenisnya masuk Wagon dan pedetnya ganteng ini, bos. Jenisnya masuk limousine cross ya dan kelamin jantan loh ini. Ini, bos. Ya, 16.300.000 dan harga juga masih nego. Babon anak jantan limousine cross. Nah ini pedete, bos. Ini pedete usia atau umur ya mungkin sekitar harga 10.000 kalau pedet saja, bos. Dan untuk usia atau umur sekitar 4 bulan ada loh, bos, ini, bos. 4 bulan lebih nih kelihatannya ini. Kalau 10 juta sih miring ini, bos. Beneran. Karena kaki-kaki juga gede ya. Jenisnya juga limousine cross. Mantap ini. Sekali lagi ini indukannya sama dengan yang itu ya. Indukannya standaran. Lah ini, Wagon. Luarnya limousine cross, bos. Seperti ini 16.300 ya dan harga juga masih nego. Oke, kita geser lagi. Babon anak jantan lagi ini, bos. Roki pinten Pak Damit Pak? Babon anak out Roriko Pak ya. Siap. Oke, kita geser di babon anak lagi, bos. Minta Rorikur atau 22 juta, bos. Nah ini. Indukan jenisnya masuk limousine ya. Indukan jenisnya masuk limousine, sudah divaksin dan pedetnya jenisnya masuk limousine keras, kelamin jantan yang ini. Ini kalau untuk usia atau umur mungkin ya sekitar berapa ini? 4 bulan setengah ada, bos, ini, bos. Sudah cukup gede loh ini. Agak kurus memang. Mungkin susonnya kurang bagus ya. Kita coba lihat susonnya, bos. Nah, beneran ini, bos. Susonnya kempes. Ya, dikit isinya. Oke. Ya, seperti ini, bos. Babon anak jantan limousine cross. Kita mundur ke belakang. Lah ini ada babon. Babon anak niki, Pak, ya. Regi pinten niki, Pak? 19.5. 19.5, bos. Anak lanang ini, bos. 19.5 atau 19.500.000, bos, ya. Untuk pedet jenisnya masuk PO, kelamin jantan. Ini habis kena lato-lato cuman sudah kering, ya, sudah sembuh. Indukan mana dua kali ya, mas? Oh, mana satu kali, bos. Masih muda banget ini. 19 ya, mas. 19.5. 19.500. Ini anaknya bagus. Cuman habis kena lato-lato ini, bos. Cuma sudah kering sih. Ya, sudah warna sudah hitam semua. Untuk pedet usia atau umur ya sekitar 5 bulanan loh, bos. 19.500.000 paketan babon anak jantan PO yang ini. Indukan standaran ini, bos. Indukan standaran ya. Oke. Lanjut, mas, matur suwun. Oke. Ya, ini kondisi pasar sapi Tuban, bos, ya. Atau pasar hewan Tuban. Kita masuk ke dalam sini, bos. Ini ada babon anak laki, bos. Babon anak laki pinten, Pak? Mboten ngertos, Pak. 17. Niki kok? Ya, 17. Oh, gede jenengan iki, Pak. Ya, 17. Ya. 17 juta ini, bos. Ya, 17 juta ya. Babon anak jantan ya. Ya, 17 juta. Untuk pedet jenisnya masuk Wagon. Indukan masuk sapi Jawa, bos. 17 juta ini babon anak jantan ini miliknya Pak D.
Untuk induk kan sudah cukup tua, sudah beranak mungkin ya, 4 kalinan ada loh bos. Nah ini, anaknya jantan ini bos, 17 juta ya. Harga juga masih nego. Kita coba lihat ikuti bos. Nah, di sana. Oke. Ya ini bos. 17 juta papa dan jantan, anaknya cakep loh ini bos. Jenisnya masuk pegon. Untuk usia atau umur sekitar 3 bulan setengah. Nah ini. Ini ada babon anak lagi bos. Lagi pinter nih pade Ahmed pade. Nggih. Anak iki 12 setengah. 12 limo. 12 setengah. Siap. Nah ini bos. Harga yang paling murah sendiri bos. 12 limo. Atau 12.500.000 babon plus anaknya bos. Ya. Babon plus anak ini 12.500.000 bos. Kapan lagi ini babon anak. Untuk anak kelamin betina dan indukan iki manak pisan ya pakde ya. Masih muda bos, manak pisan atau baru beranak satu kali ini. Jenisnya masuk pegon ya. Rolas setengah ini bos, dan harga juga masih nego loh ini. Menarik ini bos. Ini induknya di IB lagi, hamil, anaknya gede lagi bos. Kelamin betina tapi ya. Ini kalau kelamin jantan enggak boleh bos harga segitu. Paling enggak ya 15-an. Nah ini rolas setengah atau 12.500 bapak nenek, dan harga juga masih nego bos ya. Oke, ya seperti ini sekali lagi kondisi pasar sapi Tuban atau pasar hewan Tuban bos. Babon anaknya sepi banget ya. Kita coba cari-cari lagi babon anak, barangkali ada. Untuk yang super-super tadi ini ada 3 ekor saja bos ya. Untuk yang super-super tadi. Nah, ini yang tadi bos. Ini kelihatannya sudah laku ini, diikat ini bos. Ini yang hamil tadi ya, hamil 1 bulan katanya. Babon plus anak 22.500 tadi ini bos. Nah ini. Ini yang tadi. Ya, buat teman-teman biar lebih jelas lagi ini, bos. Ini yang tadi. Ini yang tadi susahnya bagus banget ini, bos. Susahnya mantep banget, ya. Berisi. Wow, ini dapat babon gede. 15. Oh, siapa deh ini bos? 15 juta. Iki babon mana pisan ya, Pak De? Oh, 3 kali, Pak De. Oh, nggih, siap-siap. Murah curang. Babon mana 3 kali ini katanya, Pak De. Oke. Nah, ini yang tadi, bos. Ini yang tadi. Kalau saya indukan nih masuk yang ini loh bos. Kalau saya loh ya indukan nih masuk yang ini. Rata-rata tanduk ke depan itu anaknya super-super. Biasanya ya. Kalau pengalaman saya di pasar seperti itu. Babon kalau indukan tanduknya ke depan itu anaknya pasti super-super bagus-bagus. Salah satunya ini bos. Ya, ini calon super loh bos untuk pedete. Karena indukan juga bagus ya, tebel, kaki gede, susun bagus, dan lain dari belakang. Tulangan pinggul, ini yang paling penting bos. Tulangan pinggul halus lebar ya.
Mantep ini, bos. Mantep. Oke, ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk warga sapi, babon, anak, ya. Jantan ada, betina juga ada, bos. Untuk harga yang paling murah juga ada tadi, ya, 12.5. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.